pagi sahabat psikologi, bertemu lagi dengan saya dari Biro Psikologi SSDM Polri. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan psikoedukasi dalam merawat kebinekaan remaja lintas agama yang akan dilaksanakan di Kampung Sawah. Dan kegiatan ini kita melibatkan lintas agama, ada yang agama Islam, agama Katolik, dan agama Kristen. Kita akan melaksanakan keseruan-keseruan, bermain bersama, berkolaborasi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Bagaimana keseruan kegiatan pada hari ini? Mari kita ikutin. Gas! Iya. Iya. Jangan putus. 5. Awas topinya. Oke. Tiba-tiba ada topa. 1, 2, 3. Ayo kejar. Tek lagi, tek fokusnya dulu. Iya. Tangan kiri semuanya di depan. Tangan kiri di depan semuanya. Di depan. 3. Iya. 3 pakai tangan kanan juga. Oke. Bisa? Bisa? Kita cek. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Oke. Tangan semuanya. Oke. Hitungan 3. Halo-halo Bandung dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Nyanyi semua. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kursi yang sedang bekerja. Mengendari kuda supaya baik jalannya. Cuki-caki dua. Cuki-caki luar biasa. Luar. Teman kita berbahagia. Jalan-jalan, kalau mendengar aba-aba naik becak, cari pasangan tiga orang. Gayanya gimana naik becak? Dua di depan, satu yang ngayuh. Nih lagi, kalau naik angkot berarti berlima. Empat sopir, satu penumpang. Ini kurang aqua. Iya. Oke, satu sopir. Kalau naik bis, boleh naik. Cari 10-10 harus lengkap. Ada Kristennya, ada penumpangnya yang dari agama Kristen, ada dari agama Islam, ada dari Katolik. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Iya. Kita akan naik apa juga? Sudah selesai semuanya? Sudah berkenalan? Sama pemimpin. Terus namanya apa? Digambar nanti lengkap ya. Dan bendera diikat tiangnya dan buat gel-gelnya. Gel-gel. Coba kamu diingat-ingat. Oke, banyak kenal ya. Oke, adik-adik kalian, pokoknya gimana caranya menang ya. Ikan, kenapa engkau betong? Kemana aku tak betong? Kamu betong.
samping kelompok betok. Betok. Oke, siap. Kasih pijitan-pijitan yang hangat untuk mengurangi kelelahan. Oke, balik kanan. Luar biasa, kasih pijitan-pijitan lagi. Sambil sebegan, semangat kawan. Sehat kawanku. Kita bersahabat selamanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, silahkan diatur ketua kelompoknya. Siapa yang paling belakang dan siapa yang paling depan? Posisi bendera selalu ada yang paling depan. Jaraknya terserah. Oke. Jaraknya diambil.
Bendera yang mana yang habis tahu bendera? Oke, yang dia. Oke, lari ke belakang. Habis terus lari ke belakang. Oke, habis mengeras lari ke belakang. Oke, ini kompak. Yang paling seru. Oke. Diperlukan kekompakan, kerjasama, komunikasi bersama warga kampung sawah untuk menyelesaikan tantangan-tantangan bersama. Jadi di sini kan ada balon yang isinya air. Yang mana ini adalah bentuk kepercayaan antar kelompok. Kita harus menjaga jangan sampai pecah satu sama lain kepercayaannya. Dari Ganesha bilang bahwa hari ini kita diberikan bisa bersatu meskipun berbeda-beda. Berbeda warna kulitnya, berbeda sukunya, berbeda agamanya, berbeda daerahnya. Hari ini berkumpul dan sebuah bukti yang harus kita siarkan kepada dunia. Bahwa dunia juga harus tahu bahwa beragam perbedaan dapat bersatu untuk membangun sebuah kebersamaan. Setuju? Turning point apa sih yang kita mainkan dari ini? Jadi turning point tadi tidak perlu saya yang akan menjelaskan. Oh jadi seperti ini, harus seperti ini. Tapi rekan-rekan pasti memiliki pelajaran atau hikmah atau learning point dari setiap kegiatan yang dilakukan. Orang lama semua, siapa hari ini dapat sahabat baru bilang saya. Siapa yang hari ini dapat bahagia bilang saya. Siapa yang hari ini dapat manfaat bilang saya. Oh tepuk tangan buat semuanya. Jadi menjaga persahabatan, menjaga kekompakan untuk membangun sebuah tujuan bersama. Dan juga selanjutnya mungkin di sini kita belajar bahwa berteman itu dengan siapa aja, jangan lihat dari mereka berbeda agama, mereka berbeda suku, dan juga kayak circle-circlean. Nah di sini kita diajak untuk ayo kita bareng-bareng, kita rangkul semuanya jadi satu di sini. Terima kasih. Hari ini kelompoknya KL sepakat namanya Banteng Keren. Oke, kenapa alasannya sepakat menamai kelompoknya dengan Banteng Keren? Banteng-banteng itu cerminan dari logo sila yang keempat. Secara filosofisnya kan seperti itu, sila keempat. Dan di mana banteng itu adalah hewan asli Jawa yang sekarang diganti Banyuwangi ya Pak. Siapa kita? Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih, puji syukur kepada Tuhan kita semua masih diberikan keadaan sehat walafiat hingga siang hari ini. Adik-adik semua masih semangat sekali untuk mengikuti kegiatan yang sangat luar biasa ini. Ya tentu adalah hal yang sangat positif, sangat baik. Ternyata tangan kanan pegang kayu, tangan kiri kerja luar biasa. Bersahabat sama siapa sah? Dia sama Romo bersahabat, boleh gak? Pasti kami di penghujung hidup ini akan berpindah ke alam berikutnya. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Semoga khususnya anak-anak kami yang hadir hari ini menjadi generasi penerus bangsa, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna untuk nusa dan bangsa. Dan kami yang tua-tua yang masih ada, agar kami bisa mengayomi anak-anak kami.